Hari ini kami mengajar kamu buat jarak burung, burung kuruak ataupun kuruak-kuruak dengan burung merbuk lah, dengan menggunakan ini kayu ini. Bentuk ini, cara yang bentuk kayu begini, burung itu ini tinggi. Ya, kasih ini lagi, begini panjang lah. Dengan tali lah. Tali ini tali. Tali kecil. Sebelum kita mulai, saya mau kamu subscribe dulu di channel kami. Jangan tekan yang lonceng di sini, bisa subscribe lah. Terus sini. Oke. Jumbat. Sini kita dapat buat jarda. Sini. Masih luas dia. Mula kita tanam dulu di sini. Oke, dia begini kan. Kita bakar dulu lah. Kita bakar ujung tali dulu. Supaya senang diikat. Jadi kami lari kak dia lepas bakar itu di ujung pun kita anu juga kasih anu satu kita bakar juga supaya dia tidak macam ini. Oke, ini ada tali kenekat dari ujung dia macam ini anu like anu kasih pas itu kita kasih masuk ujung tali ini di sini. Oke. Pas itu sudah tuh, sudah kan sini. Oke. Sini. Jadi macam inilah keadaan dia. Pas sudah anu apa tuh kena masuk ke ujung tali di lubang ini nah, kecil tuh. Jadi setelah itu kita ikat bumbu tali balik. Pas itu kasih tinggal begini besar lah. Begini. Begini besar. Itu di atas dari sini. Kita kasih buat X dulu begini ya. X. Ini lah. Pasti yang tali ini kasih masuk ke lubang. Ini begini. Pas itu ambil yang kayu ini tadi tuh kasih masuk sini kita ikat begini beginilah. Ketat-ketat macam biasa. Cara pasang dia ini di kayu yang ini kasih masuk dari belakang sini inilah ini pas tuh ini kayu yang ini kasih taruh di sini gini pas tuh
Itu ambil daun gestar sini yang cepat silindernya. Ambil daun sini dulu. Ini tali dah silindernya. Ini taruh umpan jagung lah. Jagung ataupun padi, tadi pun beli juga sebab merupuk pemakan. Ini jagung pun dia makan juga. Begini, ini lacak sudah. Kalau tuh merupuk di sini ataupun keruak di jalan, jadi pijak ini kan, pijak begini. Nah, kita ikat dia kaki, dan dia terlepas gitu. Oke, siap. Jadi, begitu saja video kami hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa subscribe di sebelah sini dengan tekan lonceng di sebelah subscribe lah.